Manfaat akar pisang yang jarang diketahui banyak orang. Buah pisang diklaim memiliki banyak nutrisi yang sangat berkhasiat dan bermanfaat bagi kesehatan serta pengobatan berbagai macam penyakit. Namun tahukah Anda bagian lain dari tanaman pisang, yaitu bagian akarnya juga memiliki manfaat dan khasiat untuk pengobatan yang tidak kalah banyak dari buah pisang. Akar pisang faktanya mengandung berbagai nutrisi yang dapat memberikan efek menyehatkan bagi tubuh. Berikut adalah manfaat akar pisang yang jarang diketahui banyak orang. Yang pertama, penawar racun. Kemampuan akar pisang untuk mengobati obat penawar racun ternyata telah digunakan dari generasi ke generasi sebagai ramuan herbal tradisional. Hal ini salah satunya dikarenakan oleh tanin yang juga dapat digunakan sebagai antiseptik. 2. Pereda demam. Pada dasarnya akar pisang memiliki sifat antipiretik yang dapat memberi efek dingin pada tubuh. Efek dingin inilah yang nantinya dapat digunakan untuk meredakan tingginya suhu badan atau demam. Antipiretik sendiri merupakan istilah kesehatan yang digunakan untuk merujuk obat pereda demam dengan cara mempercepat aliran darah dan mengeluarkan suhu panas melalui pori-pori sebagai keringat. 3. Anti radang. Akar pisang rupanya telah menjadi obat tradisional yang digunakan untuk mengobati peradangan dari generasi ke generasi. Untuk mengobati radang tenggorokan, Anda dapat mencuci satu genggam akar pisang kepok sampai bersih, kemudian tumbuk sampai halus. Sambil diremas-remas, tambahkan 3/4 cangkir air masak. Setelah itu, peras akar pisang sampai Anda mendapatkan sarinya, kemudian saring. Gunakan air sari akar pisang tersebut untuk berkumur 4-6 kali sehari sampai radang Anda sembuh. Untuk mengobati radang otak, Anda dapat meminum jus akar pisang. Caranya, cuci akar pisang sebanyak 200 gram sampai bersih. Kemudian blender bersama air masak secukupnya. Setelah itu minum jus akar pisang secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 4. Mengobati hipertensi. Bagi penderita hipertensi atau darah tinggi, akar pisang juga berguna untuk mengobati dan bahkan mencegah terjadinya hipertensi. Cara menggunakan akar pisang untuk hipertensi adalah dengan cara merebus akar pisang segar sebanyak 30-120 gram. Setelah dingin, Anda dapat meminum airnya sebagaimana Anda meminum teh. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, minum 1 cangkir sehari 3 kali secara rutin. 5. Pereda rasa sakit. Untuk luka ringan, akar pisang bisa digunakan sebagai pereda rasa sakit. Tanin yang terkandung pada akar pisang dapat membantu mencegah rasa sakit pada luka baru. Sedangkan untuk membantu menutup pembuluh darah, Anda dapat menggunakan manfaat getah pisang. 6. Mengobati sariawan. Akar pisang rupanya juga memiliki kemampuan untuk mencegah serta mengobati sariawan. Hal ini karena akar pisang dapat bertindak sebagai antiseptik melawan infeksi dan antiinflamasi. 7. Baik untuk mata. Akar pisang baik untuk mata karena akar pisang mengandung vitamin A. Meskipun tidak sebanyak pada manfaat wortel seperti yang kita ketahui, manfaat wortel untuk mata, akar pisang bisa membantu mencukupi kebutuhan vitamin A dalam tubuh. Yang terakhir, untuk mengobati mah atau borok lambung atau bibis. Fungsi lain dari efek dingin yang dimiliki akar pisang adalah menenangkan lambung. Kandungan dopamin yang ada pada akar pisang juga dapat menghambat pengeluaran asam lambung sehingga baik untuk mencegah timbulnya penyakit mah. Untuk mengobati mah yang disertai mual dan perih, Anda dapat menggunakan air rendaman akar pisang sebagai herbal alternatif. Caranya, cukup bersihkan akar pisang tidung selama beberapa saat. Setelah dirasa cukup lama, minumlah air hasil rendaman tadi. Itulah beberapa manfaat akar pisang yang jarang diketahui banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.